Pemirsa, baru jam 10:30, berarti Anda harusnya belum tidur, apalagi Anda yang mau mau membahagiakan istri malam hari ini atau bahkan pasangan Anda. Ternyata ada keluhan atau ada beberapa masalah dengan keperkasaan. Anda boleh telepon dulu deh sebelum Anda tidur atau Anda ingin bersama dengan istri atau pasangan Anda, silakan 0271 857 555. Sekali lagi 0271 857 555, karena rahasia lagi sedang bersama dengan Pak Jimmy Sohendar nih. Pak Jimmy, ya. Tadi ada ditayangkan atau di iklan tadi disebutkan ada ejakulasi dini, ada lemas syahwat, ada impotensi. Mungkin impotensi ya Pak Jimmy, silakan dijelaskan. Ya, jadi sampai impotensi, dikatakan impotensi itu daya ereksinya sama sekali tidak bisa. Lemah sekali, bahkan susah ereksi. Kalau cuman lemas syahwat itu kadang-kadang untuk ereksinya itu 50%, jadi setengah keras. Kalau ejakulasi dini itu durasi ereksinya itu keras, cuman cepat sekali untuk durasi berhubungan. Bahkan 1 menit, 2 menit aja sudah letoy. Itu. Jadi kalau impotensi itu bisa dikatakan karena penyebabnya itu dari diabetes. Bahkan itu nanti sampai diabetesnya itu tingkat tinggi, bahkan juga ereksinya sama sekali susah. Wah, kalau itu kayaknya lumayan parah ya, Pak. Betul Jimmy, sekali, ya? Betul. Jadi untuk ereksinya itu yang dikatakan impotensi ini, untuk daya ereksinya itu susah, nggak ada. Bahkan sampai kadang-kadang itu sampai kayak prostasi. Bahkan usia masih muda. Oh, tapi ada juga kok, ya, Pak Jimmy? Ereksinya juga susah untuk ereksinya. Nah, maka dari itu di klinik sedar itu kan ramuan-ramuan itu kan memang untuk penyembuhan seperti kayak impotensi, kayak lemas syahwat, termasuk ejakulasi dini, dan lagi pula juga yang satu hal itu untuk memaksimalkan ukuran. Itu karena ada kaitannya hubungan rumah tangga itu akan tetap harmonis, karena apa? Disebabkan karena masalah-masalah hubungan seksual. Bisa menimbulkan masalah perceraian, bahkan juga rumah tangga bisa berantakan, itu dari masalah hubungan suami istri. Tapi kalau kasus yang parah kayak impotensi, Pak Jimmy, itu harus berapa kali terapi atau mungkin berapa lama deh bisa ngerasain, mungkin nggak tapi bisa pulih total atau gimana nih? Ya, insya Allah gini. Jadi banyak sekali juga. Jadi fasenya itu bahkan yang sudah tingkat impotensi itu bahkan sampai 1 kali 2 kali aja sudah merasakan maksimal. Wah, keren. Sudah ya? 80 bahkan 90% itu sudah merasakan. Kita kenalkan dulu tapi ya, Pak Jimmy. Kita sapa deh yang sudah ada di line phone. Halo. Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Warto. Pak Warto, monggo Bapak. Jadi mau konsultasi ya setelah hubungan ya. Keluarnya apa, Pak? Keluarnya nggak bisa lama. Oh, nggak tahan lama. Ya. Terus apa lagi, Pak? Itu aja. Ejakulasi. Oke, ditutup dulu teleponnya. Terima kasih, silakan. Ya, jadi betul sekali. Sekarang itu yang dirasakan. Jadi untuk suami itu rata-rata itu kalau berhubungan itu nggak tahan lama itu. Kalau dikatakan orang Jawa itu pelto, baru nempel aja udah keluar. Tapi Pak Jimmy ngomong tentang pelto nih, saya penasaran juga. Ada nggak sih batasan durasi ini dikatakan pelto, ini durasi lama kayak gitu? Pastinya gitu. Jadi untuk hubungan suami istri itu mencapai kepuasan itu memang ada batasan. Tapi nggak ada menitannya. Tidak ada. Paling dia itu baru kesenggol aja sudah letoy, udah keluar. Nah, di sinilah. Maka kecewanya istri itu karena tidak pernah mendapatkan kepuasan. Itu disebabkan karena suaminya itu untuk ereksinya lemah. Dan juga untuk durasi berhubungannya itu terlalu cepat. Maka di situ istri pun jarang mendapatkan kepuasan. Kalau 1 kali 2 kali itu bisa menerima. Mungkin tahu suaminya itu capek kerja, pulang malam karena kerja. Kalau pasangan masih muda, bahkan bertahun-tahun, tidak menutup kemungkinan istri itu hanya menerima duit, bahkan menerima apa selain hubungan suami istri. Mungkin di batinnya dia tidak menerima. Ya, itu perlu diketahui dan perlu kita pahami bahwa kita selaku suami itu harus betul-betul bisa memperhatikan kepada pasangan istri kita, bahkan juga apa sih
selain materi itu istri kita, yang menjadi kesukaan dan yang dikatakan istimewa buat istri kita itu hubungan suami istri. Gitu. Karena kadang istrinya nggak berani ngomong, ngambek duluan. Iya, diam-diam. Jadi gitu. Kadang-kadang tidak ada masalah, suaminya kadang-kadang dia diam. Dia bahkan juga memberi pelayanan buat suaminya, makan segala macam dengan cara diam-diam. Tapi bingung sendiri, apa sih sebenarnya istri saya itu ada masalah apa? Betul. Mungkin pernah ngalami nih Mbak Mesti. Boleh deh telepon, yuk kita undangannya atau bergabung 02718575555. Temanya asik nih, kecapean bekerja bisa menimbulkan keperkasaan tidak berdaya. Seperti penelpon tadi, mungkin ada keluhan lain tentang ereksi, impotensi, ejakulasi dini, lemas syahwat. Pokoknya semuanya yang ada hubungannya dengan tema kita, silakan kita undang 02718575555. Oke, Pak Jimmy, bisa dilanjut lagi nih. Mungkin lemah syahwat tadi sudah ya, Pak Jimmy? Sudah, ya. Tapi kita ke penelpon lagi nih, sudah ada yang bergabung. Halo? Halo? Halo, dengan siapa di mana ini? Halo, Pak Rudi. Pak Rudi di mana? Di Purwodadi. Oh, di Purwodadi. Silahkan. Ya. Jadi saya mau tanya. Ya. Kalau ini, saya tuh kalau malam itu nggak tak, itu apa? Bangun gitu. Oh, iya. Susah bangun, Pak, ya? Ya. Terus apa lagi, Pak? Kadang-kadang gimana tuh, apa? Maksudnya tuh mau beli obatnya atau langsung terapi? Oh, gitu. Mau beli obat apa? Apa harus terapi, Pak, ya? Ya, paling. Misalnya beli itu maksimal berapa atau minimal berapa itu, Pak? Oh iya, ya, cukup Pak Ruki. Itu aja mungkin Bapak. Tahu harganya gitu. Ya, oke, masalah biaya ya. Ya. Terima kasih Bapak, selamat malam, nanti akan dijawab Pak Jimmy. Monggo ya. Pak Jimmy. Jadi gini, apa yang dikeluhkan pasien itu hampir rata-rata. Kalau yang dirasakan itu kalau enggak ejakulasi dini ya lemah syahwat. Kadang-kadang juga kurang maksimal ukurannya. Maka seperti kayak Pak Rudi tadi, kalau masalah untuk memaksimalkan agar supaya tenaga kita tetap prima dan tetap kita itu bisa memuaskan pada pasangan istri kita, Pak Rudi, silahkan datang ke klinik kami yang di Solo juga ada, yang di Jogja juga ada, apalagi Purwodadi, Pak, itu banyak 50% Pak Rudi, itu sudah kayak biasa di klinik sendiri yang di Solo. Jadi untuk biaya silakan Pak Rudi sekarang juga telepon ke nomor telepon yang sudah tertera di layar TV. Sekarang juga bisa dipandu di klinik, Pak. Jadi silakan telepon sekarang juga ke nomor yang sudah tertera di layar TV ini. Oke, ya. Pak Rudi, ini monggo dicatat nomornya. Silakan Anda bisa telepon di 0271 9120411 atau 0271 7284557, atau satu lagi nih ada call center 0812 1316 364. Silahkan dicatat dan bisa langsung telepon masalah biaya. Kita akan lanjut pemirsa satu segmen terakhir, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap di Rahasia Lelaki.